Tapi ternyata kan bikin reggae itu tidak semudah apa yang kita pikir ya. Jadi teman-teman di musik itu hampir rata-rata mereka merasa bahwa satu sisi mungkin agak kesulitan untuk memainkannya secara kayak cara main drum ya, cara main bass. Tekniknya mungkin belum familiar gitu ya maksudnya. Satu sisi memang kan lebih kepada apa influence-nya pop rock yang lebih rock yang lebih banyak juga kan ya. Dan waktu itu juga aku sempat beberapa bikin band rock juga pada saat main musik reggae pun aku sempat nge-band rock juga. Oh jadi ya istilahnya di satu sisi bermain reggae, di sisi lain juga bikin band lain untuk ya cari penghasilan tambahan juga. Bisa luas lah ya, masuk di klub-klub lain ya. Ya karena memang kan artinya belum punya identitas yang apa ya, tapi lebih kepada bahwa kita bisa meng-cover makan kita, ya kan.